بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musallim rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi fi darini amin Faslun fit tawakuli Ini pasal tentang tawakal Menyerahkan urusan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini diantara kita ya Cara-cara bagaimana kita ngaji Cari ilmu Di antaranya adalah kita harus Pasrahkan urusan kita kepada Allah yang penting kita udah belajar, udah mutola'ah, udah muzakara, udah kita takrar atau tikrar. Ya. Setelah itu kita serahkanlah urusannya kepada Allah. Tapi kalau umpama kita mutalaah kagak, muzakara kagak, apalagi takronnya enggak juga. Enggak bisa tawakal. Jadi harus ada apa? Ikhtiar dulu. Setelah kita udah ikhtiar, baru kita tawakal. Jadi harus ada kasab dulu gitu ya. Ya kita ngaji nih, mutala dulu, muzakarah dulu. Ya. Baru setelah itu ya kita serahkan kepada Allah. Summa la buddha li talibil ilmi Kemudian tidak boleh tidak bagi penuntut ilmu Minat tawakuni daripada bertawakal Berserah diri kepada Allah Akan urusan itu Fi talabil ilmi di dalam menuntut ilmu ya. Yeah. nama Allah urusannya Yang penting kita sudah belajar ya. Yeah. Gak usah bingung, gak usah sedih Yang penting sudah belajar Jangan sampai belum belajar, jangan Tinggal ya. udah belajar ilmu yang punya Allah. Ya, ilmu yang punya Allah bukan guru. Guru cuma nganterin, beri petunjuk yang kasih Allah. Makanya biar berbaik-baik sama Allah. Ya, berbaik-baik. Bagaimana? Jangan lakukan maksiat. Apa yang diperintahkan kerjain, apa yang dilarang tinggalkan. wala ya'tamuk li amri rizqi dan tidak dia itu ya sedih ya gelisah susah jangan bagi perkara rezeki tenang aja orang yang menuntut ilmu rezekinya dijamin sama Allah jadi kalau dibilang enggak ada duit hmm, ya nabi enggak dusta talibul ilmi takafalallahu rizqahu orang menuntut ilmu dijamin rezekinya Jadi enggak usah duka cita. Ya, enggak usah gelisah, merasa susah, sedih, jangan. Jalanin aja. Ujian, ujian harus ada yang namanya kita menuntut ilmu, ujiannya mesti ada. Enggak boleh enggak ada yang menuntut ilmu. Ya, pasti ada air mata ini. <laughs> duka cita ada aja. Begini, begitu, begini, begitu. Hmm. Kenapa? Karena ingin jadi orang mulia warasatul ambia, Ingin menjadi ah, ingin menjadi ahli warisnya Nabi. Jadi mesti diuji dulu, ditempa dulu biar hebat, biar pantas. Wala qalbahu dan tidak dia sibukkan hatinya dengan demikian itu duka cita. Jangan mencari rezeki, urusan rezeki jangan. Ya. jangan sibukin itu jangan. Pecah entar, jadi hancur. Menuntut ilmunya. Makanya ya, kita menuntut ilmu sejak umur-umur sejak umur-umur dini. Kalau udah punya istri menuntut ilmu, aduh banyak cabangnya, banyak urusannya, ya. Ya, kita juga punya kewajiban, anak juga kewajiban kita, istri kewajiban kita. Makanya oleh karenanya selagi kita masih ya belum ada kewajiban itu, kita manfaatin waktunya sebaik-baiknya. Belajar, 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 belajar. Baca, 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 jangan main-main. Mutalaah, mutalaah, muzakarah, takrar. ulang-ulang. Rawi Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullah pernah meriwayatkan ya alaih, rahimahullah alaih. semoga Allah merahmati atasnya An Abdullah ibn Al Hasani Az-Zabidi dari Abdullah bin Hasan Az-Zabidi sahibi Rasulillah sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, jadi kalau begitu Imam Abu Hanifah generasinya generasi tabi'in. Karena beliau ketemu dengan sahabat. Mantafakoh fi amma siapa saja yang mencari ilmu fiqih. Dia mencari ilmu agama. Dia cari paham tentang ilmu fiqih. Ya, dia cari paham fi dinillah dalam agama Allah, dia cari paham dalam ilmu agama Allah. Maka orang yang mencari paham dalam agama Allah kata Rasul kafahu Allah hummahu. maka Allah taala cukupkan dia ya Allah cukupkan dia akan kesedihannya artinya ya di insyaallah Allah Allah atasi itu semua Allah atas, dan Allah Ta'ala berikan rizki. Dia min atas ibu dari sekira ya, jalan yang enggak dia sangka. Ada aja tuh, dapat aja tuh duit, enggak usah bingung. Yang namanya urusan rizki, jangan sedih, entar ada tenang aja. Walaupun memang kagak banyak. Hmm. Fa inna man sukila qalbu bi rizqi min al kuti wal kiswati qallama yatafarragu li tahsini makarimil akhlaqi wa ma'alil umuri fa inna maka sesungguhnya karena sesungguhnya man sugila orang yang disibukkan qalbu akan hatinya bi dengan rezeki mikirin rezeki mulu Ya, rizki dipikirin terus. Ya. Minal kuti daripada makanan pokoknya. Wal dan pakaian. Kalau lama maka sedikitlah. Ya tafarugu, Ya, dia konsentrasi di tahsil akhlak untuk mendapati akhlak yang mulia wa ma'alil umuri dan perkara-perkara yang mulia yang tinggi, yang mulia jadinya apa? sedikit konsentrasinya untuk menghasilkan itu Ya, sedikit. Ya. Makanya sebelum kita punya kewajiban ya apa? Kasih nafkah istri, kasih nafkah anak, ya. Artinya kita masih belum ada itu kewajiban itu, maka sungguh-sungguhlah kita belajar ngaji. Jangan buang-buang waktu. Jangan buang-buang waktu. Jangan main-main. Hmm. Qila dikatakan da'il makarima la tarhal li bughyati fa innaka anta ta'imul kasi. Da'il makarima tinggalkan olehmu kemuliaan. Maksudnya jangan pengen banget mulia. Berbuat aja yang baik. Entar juga dia nilai mulia. Ya. Yeah. La tarhal li bughyatiha. Ya. Janganlah engkau mencarinya. Waq'ud duduk olehmu fa innaka anta ta'imul khaasi karena sesungguhnya engkau akan makan, engkau akan ya. Engkau akan makan dan engkau akan berpakaian. Ya. akan dapat pokoknya kau akan punya makan, kau akan punya pakaian. Enggak usah bingung, tenang aja. Hmm, hmm. Apalagi yang orang tuanya udah ya siapin apalagi? Jangan bingung-bingung. Hmm. Orang yang orang tuanya belum siapin. Ya, apalagi udah ada yang siapin itu yang gratis. <tik> <tik> apalagi? <tik> Ya. Yeah. Qala <laughs> hmm. rajul li al-Hallaj berkata seorang laki-laki kepada Mansur al-Hallaj ya yeah, al-Hallaj ya yeah, seorang ahli sufi kontroversi beliau ya. Yeah. seorang ahli sufi yang besar sini kata seorang laki-laki kepada ya, Al-Halad wasiatkan kepadaku Berwasiatlah engkau kepadaku Orang-orang dulu begitu ya, Kalau ketemu ulama minta diberikan wasiat Faqala hiya nafsuka ya, kata lalu berkata al halat wasiatnya itu dia itu nafsu engkau wasiat itu nafsu engkau tuh nafsu engkau maksudnya apa pelihara jaga nafsu jagain nafsu nafsu walaupun berbuat baik kalau pakai nafsu jelek Bikin masjid pakai nafsu jelek, bikin musola pakai nafsu jelek, bikin majlis taklim pakai nafsu jelek. Bagaimana ada nafsu? Iya, di sana ada bikin musola, kita bikin lagi. Jangan kalah. Ini kan nafsu namanya. Itu dia bikin masjid, kita bikin masjid lagi. Tinggiin naraknya, gedein. Jangan kalah. Gengsi-gengsian itu nafsu namanya. Bikin majelis, dia gede, kita gedein lagi. Enggak ada saling hormat, tapi saling apa? Saing-saingan. Ah ini nafsu. Sekalipun baik, nafsu jelek. Jadi jangan ikuti nafsu. Sekalipun cakep, kalau nafsu jelek. Tinggalin tuh. Kan jadinya apa kalau begitu? Diliputi, dikuasai kita oleh nafsu. Eh, kata Allah, nafsumu. Nafsu. Nafsu. Mm. Enlam tusgil segolat kak jika engkau tidak sibukkan nafsu maka nafsu akan sibukkan engkau nafsu akan kuasai kita kalau kita enggak sibukkan dia sibukkan tu nafsu dengan apa cari ilmu, tolaa, muzakarah sibukkan dengan itu. Fayam bagi makasi yoga ahadin bagi setiap orang ayus gila nafsu bi amal khairi bahwa dia ya maka siyogianya liku adin bagi setiap orang ayus gila ya bahwa dia mensibukkan menjadikan sibuk nafsu akan nafsunya bi amal khairi dengan amal-amal kebaikan sibukin nafsu kita dengan amal-amal kebaikan berbuat ini berbuat ini berbuat itu Ya, lakukan kegiatan. Jadi kalau enggak melakukan kebaikan bahaya tuh pengangguran, dia maju tuh bahaya. Kita pun di rumah kalau dia maju bahaya. Rentan dengan perbuatan yang negatif. Bi'amal khairin ya dengan amal-amal kebaikan hatta la tastagila nafsu biwaa sehingga tidak sibuk nafsunya dengan hawanya itu. Ya, jadi sehingga nafsunya tidak sibuk dengan keinginannya. Kenapa? Udah tersibuki dengan yang baik. Walayah tamul amri dunia dan tidak, ya, tidak berduka cita, tidak sedih, ya, tidak gelisah oleh orang yang berakal, yang cerdas, ya, kepada urusan dunia. Jangan gelisah mau urusan dunia. Cari-cari aja. Kalau kita punya kewajiban, cari-cari aja. Jangan juga punya anak bini kagak mau cari duit. Ya eh, jangan juga begitu. Salah. Ya. Nih, ini kita nih lagi masa belajar. Jangan bingung. Jangan bingung. Eh, kita nih mau pesantren gratis tuh maksudnya apa? Supaya Mereka jangan diantaranya adalah ya. jangan bingung. <laughs> ya. Karena banyak orang yang pada bingung mau oh, pesantren ini kemana nih? Enggak punya uang. Masya Allah. Masya Allah. Seperti kemarin ada orang datang mau daftar anaknya. Masya Allah dia seneng banget ya seneng banget. Ya Allah di mana-mana katanya dalam pada mahal. Dia tuh anaknya sekolah, enggak kuat pesantren satu pesantren enggak kuat dia. Akhirnya dia angkat anaknya, karena enggak kuat, duitnya enggak ada. Ya. Karena terlalu tinggi biayanya. Nah. Ya, nah, apalagi sampai ada orang yang mau, ya, menolongin Subhanallah. Jadi jangan kita gelisah dengan urusan dunia. Ya, orang yang cerdas, berakal, jangan gelisah urusan dunia. Kenapa? Li an lal amma wal hozna. Ya, jangan sedih urusan dunia. Jangan. Karena sedih duka cita la ya la ya rudumu musibatan walayan fau tidak dapat menolak musibah dan tidak memberikan manfaat. Jadi sedih kita nangisnya, oh, nangis umpama sejadi jadinya bahkan walaupun sampai keluar air mata darah sekalipun itu musibah enggak terhindar tetap datang dia musibah tetap datang musibah begini musibah anak musibah istri musibah tetangga musibah ya macam-macam dah, harta badan macam-macam pikiran musibah dia tetap datang jadi kesedihan luka cita enggak menolak jadi bagaimana tawakal Allah serahkan semua urusan kepada Allah bahkan kalau kita ya gelisah terus urusan dunia ya durul kolba wal akla wal badana akan ya membahayakan hati, akal, badan. Iya. Hatinya jadi gelisah, nggak tenang. Akalnya jadi rusak. Akalnya jadi rusak apa? Akhirnya pejalan pintas Banyak orang kayak begitu, akhirnya jalan pintas. Korupsi. Nah, itu korupsi itu mikirin dunia. Orang yang korupsi itu dan mikirin dunia. Kurang-kurang pada duitnya banyak, gak tuh orang korupsi. Paling banyak duitnya, walaupun badan, badan mikirin terus, berapa banyak orang sakit gara-gara berpikiran, kata dokter, "Kong, jangan banyak pikiran, jadi kayak begini sakit." Ya. Jadi, jangan berpikiran tenang aja, cari-cari aja, umpamanya yang punya kewajiban anak bini ya cari-cari aja tenang ngaji tetap kita ngaji duduk di majelis ilmu duduk sama ustadz sama kiai amalil ya. khairi dan dapat merusak amal-amal kebaikan tuh kalau kebangatan kalau mikirin dunia perkara dunia apa sedih apa gelisah li akhirati dan dia itu semestinya apa? Yang, yang benar adalah dia ya memperhatikan perkara akhirat. Pak akhirat aja pikirin. Kenapa li an yanfa'u Karena kalau kita pikirin akhirat bermanfaat, bermanfaat. Orang kalau mikirin akhirat bermanfaat. Orang punya anak punya bini mikirin akhirat. Dia punya kewajiban. Kalau saya enggak kasih makan anak bini, dosa. Hah. Cari enggak tuh dia? Cari. Akhirat tetap di depan. Jadi dia kasih makan anak bininya lantaran apa? Lantaran mikirin akhirat. Kalau umpama dikasih makan anaknya, nanti di akhirat dimintakan pertanggung jawabannya. Nah, jadi akhirat kita pikirin kita nih. Masalah rezeki sudah dijamin sama Allah. Wa ma min fil ardi illa 'ala Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali sudah dijamin rezekinya. Tapi kalau kita ada dijamin enggak masuk ya surga. Belum tentu. Kalau kita mati Islam, iya, mati iman. Tapi kalau na'udzubillah wa'liyazubillah Kalau mati bukan Islam, bukan iman Na'udzubillah na Jadi akhirat yang harus kita kedepankan Wa amma Kauluhu alaih salatu wassalam Dan ada sabda Nabi alaih salatu wassalam Inna minaz zunubi zunuban Sesungguhnya daripada dosa ada dosa-dosa yang la yukafiruha tidak dapat ya, menghapus akan dia illa hamul ma'isyati kecuali duka cita kepada ya, kehidupan fal muradu minhu maka yang dimaksud daripadanya qadru hammin sekedar duka cita sekedar aja sekedar aja enggak apa-apa yang tadi itu maksudnya itu kebangetan mikirin mulu ya. nah, itu yang kagak boleh sekedar yang la bi amal khairi, yang tidak merusak amal-amal kebaikan Ini enggak apa-apa dipikirin sekedar ala kadarnya mah enggak apa-apa mikirin kehidupan mikirin maisyah ya cari ya ongkos cari biaya cari buat lauk pauk makan ya buat anak sekolah nah, itu mah enggak apa-apa hmm. yang tidak dapat merusak kebaikan ya ngaji tetap ngaji, solat tetap solat, ibadah tetap ibadah. Wala yusgilu kalba dan tidak dia mensibukkan hatinya syuglan akan sibuk yang yukhillu bi ihdaril qalbi fi salati yang dapat merusak ya hadirnya bi ihdaril qalbi hadirnya hati dalam salat ya. jangan sampai membuat ya kita sibukkan hati kita membuat rusak hadirnya hati dalam salat jadi sampai dibawa dalam sholat jangan sampai begitu ya. kalau lagi sholat ya pikirin ya kalau lagi sholat sadarin kalau kita lagi menghadap Allah jangan lagi sholat mikirin duit jangan fa inna dzalika min al wal qasdi min amal akhirati maka sesungguhnya demikian itu ukuran adalah termasuk eh, duka cita yes. dan ya, yeah, termasuk maksud daripada amal-amal akhirat. Kalau itu mah apa-apa yang sekedar aja termasuk akhirat juga. Wala buda ilmi dan enggak boleh enggak daripada penuntut ilmu min taklilil ala iki Ya, enggak boleh enggak tuh penuntut ilmu daripada mensedikitkan gantungan-gantungan dunia dengan sekadar ya yeah, dengan kadar semampu mungkin ya, dengan kadar ya, segenap tenaganya biqadril usai dengan sekadar segenap tenaganya sedikitin gantungan-gantungan dunia jadi jangan bergantung lah sama dunia entar kalau ini enggak entar kalau ini kalau enggak ada ini kalau enggak ada ini entar gimana jangan mikirin itu laksanakan perintah Allah, jauhin larangan Allah, ya lancar semua. Anak, ya baru satu. Ntar kalau udah tujuh, gimana nih? Belum terjadi udah pikirin aja. <laughs> itu jangan pikirin itu, ya tenang aja. Lakukan apa yang semestinya dilakukan sekarang. Wali ada ikhtarul gurbata, ikhtarul gurbata. Oleh karena itu mereka para ya ulama memilih mengembara, ya, mengembara mereka pilih mengembara. Biar apa enggak kepikiran dunia. <laughs> mengembara, <laughs> mengembara ya. <laughs> Jadi enggak kepikiran dunia. Walau budal itu ilmi, dan enggak boleh enggak bagi penuntut ilmu apa minta amulil masakoti daripada tabah terhadap masyakot kesulitan tabah sobi dan kesulitan fisafaril taalumi dalam musafir belajar tabah. kalian macam-macam datang dari jauh-jauh dari Sabang sampai Merauke, ya sabar begini sabar begitu sabar mesti begitu sabar Kama kawala Musa alaih salatu wassalam Sebagaimana berkata Nabi Musa alaih salatu wassalam Fi safari ta'alumi dalam musafir belajarnya Walam yunqal, walam yunqal anhu zanika fi ghairihi minal asfari Yang belum pernah dinukil, diriwayatkan darinya Demikian itu pada selain beliau Dari berbagai musafirnya Ya, lakot lakina min safarina azanasobah sungguh benar-benar kami ya, hadapi daripada musafir kami ini nasoba kesulitan. Jadi beliau mengakui sangat sulit. Ya. Beliau mengakui sulit. Liuk lama supaya diketahui anna safarot ta'alumi bahwasannya musafir belajar cari ilmu la yakhlu anit ta'abi tidak sunyi daripada kecapean. Jadi pasti capek Cari ilmu itu pasti capek lihat tanya kiai kiai mana aja tanya capek apa enggak masya Allah capek yang udah jadi kiai ya. tanya capek apa enggak capek lelah enggak lelah letih walaupun orang kaya walaupun capek Kenapa li anna ilmi karena menuntut ilmu itu amrun azimun perkara yang agung wa huwa minal ghazawati inda aksanil ulama dia cari ilmu paling abdul daripada perang-perang menurut kebanyakan ulama masyaallah karena cari ilmu itu perang juga perang melawan nafsu Eh, ya, coba kalau perang melawan orang kafir, preman gak. ikut enggak? Ikut. Tapi kalau ngaji, ada enggak preman? <guruh> Cari ilmu ya begini. Berat ini, berat. Wal ala qadri taabi nasabi. dan pahalanya, pahala orang ngaji itu Ya, pahala apa jadah? ibadah atas ya, kadar capek dan susahnya, sulitnya atas kadar capek dan sulitnya. Semakin capek, semakin le lelah, semakin letih, semakin banyak pahala yang Allah berikan. Kok dia dikasih sama Allah majelis ta'lim, ta majelis ilmu? Oh! lihat dia punya usaha dulu luar biasa. Dia punya pesantren, dia bisa bikin pesantren, bukan dia bisa bikin pesantren, Allah yang kasih. Kenapa? Dia dulu jerih payahnya Masya Allah, dihadiahkan oleh Allah pesantren. Dipercaya oleh Allah. Maka oleh karena itu bersemangat, terus kerahkan semua kemampuannya. Ya. Kalau kita santai-santai, lemes, santai, ya nanti dapatnya santai dikasihnya itu. Ya. Jadi biar apa? Kuat, semangat, tenagain gitu ya. Tenagain. Capek, mutola'a, muzakara, ya, takror. Masya Allah, letih, lelah. dipuasain, dizikirin, masya Allah, disedekain. Allahu Akbar. Untuk apa? Biar kecapai cita-citanya. Faman sabara ala zalika wajada lazzatal ilmi. Siapa yang sabar atas mikan itu maka dia mendapati lezatnya ilmu. Dia akan dapatnya lezatnya ilmu. Kalau dia sungguh-sungguh belajar, Tandanya mana? Ketika dia enggak ngaji kesel. Dia duduk bangkunya aja pukul-pukul. Ini gara-gara ente. -gara. Dipukul bangkunya. Kamu nih, aku jadi santai-santai begini. Aku jadi enggak ngaji gara-gara kamu. Bangkunya domelin. bangku kan diam aja domelin. Ya, di kampak diam aja. Saking apanya tuh? Saking Allah udah kasih, ya, apa tuh? manis lezatnya ilmu. Ya. Yeah. Tapi kalau yang sebaliknya hujan. Alhamdulillah. Hujan. <santas> Ditanya kenapa enggak ngaji? Hujan guru. Eh. <santas> Ini dia belum dikasih lezatnya ilmu. tafuku sair ladzati bisa melebihi mengatasi ya mengungguli akan sekalian kelezatan dunia kalah lezatnya dunia apa yang paling enak di dunia kalah dengan ilmu insyaallah enak banget ya Allah alhamdulillah Allah gua paham dah nih gua paham dah nih gitu saya dulu ngaji sama guru begitu guru saya kayak makmun rawabuaya setiap ngaji itu rasakan Pak Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah ya Allah Alhamdulillah Oh begini ya Oh setiap hari Oh Oh masya Allah Oh begini Oh masya Allah masya Allah dikasih lezatnya ilmu. semangat kau ngaji pegang pena bukan begini Nah ini lemes ya ngajinya lemes ya. semangat Nah, dia dikasih lezatnya ilmu. Wa ni adzakana oleh karena ini adalah Muhammad binul Al-Hasan Muhammad bin Hasan idza sahar layali apabila beliau begadang malam-malam in halalahu al-mushkilatu terbuka baginya segala kesulitan terbuka terlepas baginya segala kesulitan lepas susah mudah jauh dekat tebal tipis Enggak mungkin, mungkin. Enggak paham, paham. Oh, begadang waktu malam, bukan ngobrol. Begadang mikirin ilmu mutola'ah. Lihat kamus ini, lihat ini, lihat ini, lihat ini, lihat kitab ini, lihat kitab itu. Nikmat itu. Masya Allah malam dia begadang, siang apa begadang juga, siang begadang. <laughs> Saking apa? Saking nikmatnya, enggak sadar dia belum tidur, masya Allah. Enggak sadar dia belum tidur. Saking apanya? Saking Allah kasih lezatnya ilmu. Sampai kaget tidur, tidur enggak sadar. Jangan sebaliknya enggak sadar apa tidur mulu <laughs> Jangan begitu ya. Jadi nikmat betul orang yang ilmu tuh nikmat. Sangat nikmat ya. Yaqulu dia berkata aina abnaul muluki min hazil lazati mana anak-anak raja daripada kelezatan ini ya ini ya istifam ingkari enggak ada anak raja yang mendapat nikmat seperti ini yang begitu enaknya anak raja enggak dapat anak presiden menteri enggak dapat orang-orang kaya enggak dapat yang begini nikmatnya ngaji masyaallah Allahu akbar dapat ini paham alhamdulillah nikmat Saya dulu pulang ngaji, habis ngaji sama guru, ngaji di Cengkareng, rawa buaya, rumah di kebun jeruk, lumayan jauh, enggak pakai motor, pakai angkot, enggak punya motor. <laughs> Waktu itu ditanya oleh guru, ya, pertanyaan, ya, emang beliau kalau ngaji yang kita terapin di sini sama. Iya, giliran kita Waktu itu saya ditanya enggak tahu. Allahu Akbar. Ketika ditanya enggak tahu, sedihnya bukan main, tanpa kita sadarin lagi naik mobil menetes air mata kita. Tanpa kita sadar nangis di dalam mobil. Itu sesungguhnya nikmat. Nangis di dalam mobil. Lalu satu saat lagi ya, ketika ditanya orang-orang pada enggak tahu ditanya, kita tahu ditanya. Masya Allah pulangnya happy-happy gitu. <laughs> Senangnya hati berbunga-bunga Di saat orang-orang gak tahu ditanya kita tahu Itu apa namanya nikmatnya ilmu Ditanya tahu gembira Enggak ditanya enggak tahu sedihnya luar biasa hmm. Nikmatnya ilmu Wa <tuh> dan siyogianya li talibil ilmi bagi penuntut ilmu Allah yastagi labi syai'in akhra gairul ilmi bahawa dia tidak sibuk dengan sesuatu yang lain selain ilmu jangan jadi hanya ilmu kita sibuk cinta kita satu ilmu enggak yang lain cintanya jangan yang lain apalagi sampai yang maksiat na'uzubillah demen kamu ama yang maksiat apalagi naudzubillah summa naudzubillah min zalik jangan sampai satu aja ilmu ilmu aja caranya jangan yang lain ilmu aja jangan yang lain tinggalin yang lain tuh tinggalin ilmu lagi duduk ilmu eh, lagi diri ilmu lagi tiruan ilmu lagi rebahan ilmu lagi di rumah ilmu lagi pergi ilmu ilmu terus yang di bayangkan dalam dirinya subhanallah ilmu kapan aja ilmu walaupun dia sibuk dengan pekerjaan tapi tetap ilmu dia selalu ada di sakunya ya kertas ilmu ada di sakunya ilmu 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 Subhanallah. Cintanya ilmu. Kemana-mana ilmu. Enggak yang lain. Bukan kemana-mana HP. Ke sana HP, ke sini HP. Bukan. Sekarang kan begitu. HP. HP-nya disita, ngambek, marah. Ayy. Ada yang begitu, ada enggak? Hah? Ada enggak kira-kira yang begitu? Dia main. <laughs> Ngambeknya bukan main. Berdalil ini itu ini itu. Jangan tuh pasti kamu masih ada selain ilmu. Apalagi ya oleh atasan kamu, oleh guru kamu, oleh pembimbing kamu. Baik itu beliau. Oleh dimarahin. Ah. Jangan sampai begitu. wala yuridu anil fiqhi Dan dia tidak berpaling dari fiqih enggak berpaling daripada fiqih cari ilmu fiqih biar paham ilmu fiqih ngaji fiqih biar paham qala muhammadun rahimahullahu taala in safa inna sina atana min al mahdi ilallah sesungguhnya pekerjaan kami ini cari ilmu itu dari buayan sampai ya liang lahat dan dilahir sampai mati bahasanya begitu. Faman aroda ayatul kaulama ilmana siapa saja ingin meninggalkan ilmu kami ada ini saatan satu saat saja falyatsruku saatu maka waktu akan meninggalkan dia. Ya. ya kalau kita tinggalkan ilmu maka waktu akan tinggalkan kita. Kita nggak bisa balik lagi waktu. Kalau kamu nih masih kayak begini belum berasa pentingnya waktu. Ntar kalau udah umur 40 aja. Pengen balik lagi, ya Allah, balikin aku seperti muda-muda begitu. Tapi udah nggak bisa. Saya suka pikir begitu, ya Allah, enak kali ya kalau bisa kembali lagi muda seperti ini. Nggak bisa lagi. Pengen lebih banyak lagi cari ilmunya, nggak bisa lagi. Wa da khala faqihun wa huwa Ibrahim bin Jarrahi ala Abi Yusuf, yauduhu fi mara fi maradhi mautih wa huwa yajudu bi nafsihi telah masuk seorang ahli fikih wa huwa dia adalah Ibrahim bin Jarrah kepada ya kepada Abi Yusuf yauduhu ia menjenguk akan dia fi maradhi mautih pada sakit yang mendatangkan kematiannya wa huwa yajudu bi dan dia itu adalah ya ya di, murah dengan hatinya dia itu orang yang murah dengan bi dengan dirinya hatinya orangnya pemurah faqala abu yusuf lalu berkata abu yusuf lahu kepadanya ramyul jimari raqiban afdalu amrajilan falam ya'rifil jawabah Melontar jumroh dalam keadaan berkendaraan, apakah itu lebih abdul, ya atau berjalan kaki yang lebih afdal Falam yak jawab, lalu dia nggak tahu akan jawabannya. Fa aja babi nafsi lalu dia menjawab dengan dirinya, ya. Di hatinya dia jawab. wahwa dan dia itu anna wahwa anna ramya Masian ahabu fil awala ini dan dia itu bahwasannya ya yeah. dan dia itu bahwasannya ya yeah. anna ramya bahwasannya melontar mahsyān dalam kanan jalan kaki ahbu lebih disukai minal awwalaini ya minal ulayaini daripada dua yang pertama tadi ya ya jadi wahad wahakazat ya yang bagi lil faqih ayastaghila bihi fi jamiil auqatihi. Ini kayaknya udah sorean ya. Sampai sini dulu dah. Wallahu a'lam bissawab.